If you don't give up, you can get it done. If you don't give up, you can get it done. I know you can. Don't worry about nobody else. No, no, no. Just know that you've got yours. You've got yours. If you don't give up. Okay, Acer, balik lagi sama gue, Acer, terus magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia. Nih ada mobil Avanza yang lagi ganti nih. Kita lihat gantinya apa nih ya. Oke, ini dipakein tipe apa nih bang nih? Dia pakai tipe dari HSR namanya Asasikawa Ring 17. Dia PCD 800 sampai 114 dengan ET 45 dan lebarnya 7,5. Ini dipakein ban 21545 bukan? 20545. 20545. Karena si customer pingin banget dia pingin dibikin tipis setipis mungkin tapi tetap nyaman. Gitu. 20545. Sebenarnya bisa dipakein 21545. Bisa ya? Banget. Agak tebelan dikit sih sebenarnya. Ini kenapa tadi ada bocoran nggak customer kenapa dipakein yang model hitam-hitam begini? Karena dia tadinya memang pingin banget sih di warna chrome karena memang chrome tadinya terus karena dia dapat inspirasi lagi dari temennya. Okay. Dapat inspirasi dari temennya cocoknya di warna hitam aja deh, pakai warna SMB aja. Okay. Semi matte black gitu, terus dia cari agak lama sih, kita berdebat sekitar 30 menit. Okay. Buat ngedapetin velg yang customer mau gitu. Berapa banyak tadi yang difitting sama bapaknya? Ada sekitar 3 macam dan yang deal yang ini yang deal di ring 17 betul sekali. Tampilannya keren banget. Siap. Oke, Asasikawa ring 17 lebarnya 7,5 rata, offsetnya 45 ya. Kalau menurut gue sih ini fitment-nya sebenarnya bagus, tapi sayang aja bannya sebenarnya masih bisa dinaikin ke 21545 karena dulu Anja kan pakainya 21545 juga dan itu masih aman banget. Tapi ini pakai 20545 pun sebenarnya keren juga sih tampilannya. Untuk fitment-nya sendiri dia rata body nih ya, yang depan dan belakangnya juga rata body. Ini kita lihat belakangnya rata body juga, cuman karena dia agak tipis bannya jadi agak ngedongak nih, 5 jari masih masuk. Depannya belum dilihat ya, depannya ini ya masih banyak lah ya, dan ini kan karena masih diangkat nih, sebelah sana lagi diganti jadi masih ngedongak cap, tapi mungkin kayaknya 5 jari juga, jadi untuk bawaan yang banyak, bawa barang, mungkin full penumpang pun masih aman banget di 20545 dengan spesifikasi velgnya ring 17, lebarnya 7,5 dan offsetnya 45. Asasikawa sebenarnya Avanza ini juga banyak banget ya, ini ada HSR Gangnam, terus ada juga NX series nih, ada Minas, dia di ring 17 lebarnya 7, ini juga masih masuk, bisa pakai ban 21545 juga bisa ya, di belakangnya juga bisa kalau diturunin ke 205 tapi tingginya dinaikin profilnya ke 50, jadi 205-50 masih bisa pakai Minas, keren ya. Ya tapi balik lagi ya, tergantung selera sebenarnya. Bapaknya kayaknya sukanya yang model hitam-hitam gelap-gelap gitu kan. Terus tadi gue juga kasih sebenarnya di dalam ada HSR 10. Kita lihat ya HSR 10-nya yuk. Nah, tadi gue nawarin ini nih, HSR 10. Cuman bapaknya bilang tadi, aduh mbak anak muda banget, kayaknya jangan deh, saya pengennya yang kalem-kalem aja. Nah, makanya tadi dealnya di yang Asasikawa ring 17 lebar 7,5 offset 45. Keren juga sih sebenarnya speknya. Tergantung ya, balik lagi, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan sama ownernya. Jadi bukan tergantung orang yang ngecapinnya manis ya.
Sekian sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi pada pengen modif mobil Avanza. Tadi bisa pakai ban 20545 untuk di ring 17 nya ya, atau bisa juga dinaikin ke 21545, atau bisa juga di 20550 ring 17. Jadi tinggal kalian pilih sesuai selera kalian, sesuai kebutuhan dengan kalian ya. Gua Astrid Hosmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.